السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berbagai nikmat kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa sahaja nikmat yang ada pada diri kamu, ianya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan, kelapangan masa, rezeki, anak-anak yang baik. Yang lebih besar daripada itu ialah diberi taufik, digerakkan untuk melakukan ketaatan. Suatu hadis Nabi SAW menyebut, "Ma min yawmin wa laylatin illa lillahi mannun yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqah." وما من الله على عباده على عبده أفضل من أن يلهمه ذكره. Tidak ada suatu saat pun daripada siang ataupun malam melainkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mempunyai kurniaan-kurniaan yang Dia kurniakan kepada hamba-hambanya. Dan tidak ada suatu kurniaan yang lebih afdal yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya lebih daripada Dia mengilhamkan si hamba itu untuk mengingatinya. Kita datang ke masjid ini dengan taufik daripada Allah, kita dapat salat berjemaah maghrib dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga taufik daripada Allah. Seterusnya kita duduk dalam majlis diperdengarkan tentang perintah-perintah Allah, diperdengarkan tentang suruhan-suruhan Allah, diperdengarkan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu majlis yang penuh dengan berkat dan dijanjikan keampunan untuk pesertanya, juga dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini kali pertama lah datang masjid ni, biasa dah semayang, tapi kali pertama. Biasa tengok orang lain berkuliah ke sini. Tak terlintas pula nak kuliah di sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan segala-galanya. Dan tajuk yang diberi kepada saya, jiran tetangga. Saya sebab jiran ni, orang tak ustaz pun boleh bincang. Warga Facebook pun boleh bincang tentang jiran. Cuma perbincangan mengenai jiran dari sudut Islam, dari sudut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya dari sudut kemanusiaan, tetapi dari sudut perintah Allah. Kerana kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa bertakluk kepada perintah Allah. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam bermasyarakat, kita tertakluk kepada perintah Allah, bukan hanya kemanusiaan, tetapi perintah Allah. Dan semestinya di dalam perintah Allah itu ada rahmah untuk kemanusiaan. Nah, walaupun kita tidak memahaminya, walaupun kita tidak memahami di dalam ilmu tauhid, ini satu perkara yang masyhur di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid dan orang-orang yang sentiasa melazimi kuliah-kuliah, terutamanya kuliah-kuliah ilmu tauhid, iaitu Allah Subhanahu wa taala la yajibu alaihi syai, tidak wajib ke atas Allah melakukan apa-apa. Di dalam sebuah matan disebutkan, alam yarau ila mahul anfala wa wasfuhu bizzalim istahala.
Adakah mereka tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan penyakit-penyakit kepada kanak-kanak, sedangkan mereka tidak ada dosa yang penyakit itu mahu dijadikan kafarah dalam dosa tersebut? Tetapi wawasfuhu bizalim istahala, menyifatkan Allah dengan zalim itu sama sekali mustahil. Tetapi sebagai orang Islam, kita mesti yakin bahawa di dalam perintah Allah, di dalam agama Allah itu ada rahmat. Apabila ditanya aina rahmatullah, jawabannya qaribun minal muhsini. Di mana rahmat Allah? Ia dekat dengan orang yang melakukan kebaikan. Siapakah orang yang melakukan kebaikan? Orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana sahaja kita sebagai orang Islam, kita tertakluk dengan perintah Allah. Di dalam konteks berjiran. Kalau kita sini memang kita semua duduk berjiran. Kita ada jiran, ada yang duduk rumah, bangsa jiran dia bukan sahaja depan belakang, dia atas bawah. Kadang-kadang tak ada depan belakang, dia ada atas bawah, kiri kanan atas bawah. Kita duduk dekat rumah teres, rumah bawah. Kadang-kadang kita ada jiran depan belakang, kiri kanan. Kadang-kadang kita ada daripada arah tertentu sahaja. Ala kuliah hal, kita ada jiran. Dan apa perintah Allah? Yang kita bincangkan pertama sekali, apa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kita hidup berjiran? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, saya bila dia bagi tajuk berjiran ni, saya fikir kat mana saya nak cari. Dengan kesibukan mengajar dan sebagainya, saya fikir mana nak cari. 2-3 hari lepas Allah Subhanahu wa taala beri ilham untuk saya ambil daripada Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adab, dalam kitab Al-Adab, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah membawakan 4 bab secara berturut-turut khas mengenai jiran. Pertamanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ini macam mengaji Bukhari ni, mengaji Sahih Bukhari, tapi mengaji bab adab saja, mengaji bab adab yang berkaitan dengan jiran. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. أي ريد لم سورة النساء juzuk yang kelima, pada muka surat ketiga, juzuk yang kelima daripada surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini perkara yang pertama, perkara yang asas. Wa bil walidayni ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala berpesan supaya kamu melakukan kebaikan untuk ibu bapa kamu. Itu yang kedua, hak Allah Subhanahu wa taala. Selepas hak ibu bapa ialah selepas hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang paling tinggi ialah hak Allah. Walaupun begitu berat hak ibu bapa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis, sehingga Islam melarang seseorang daripada mengatakan uf, sekalipun perkataan uf dan seumpamanya kepada ibu bapa. Wala taqul lahum uf, jangan kamu ucapkan kepada mereka berdua walaupun perkataan uf. Begitu berat sekali hak ibu bapa terhadap seorang anak, tetapi hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada segala-galanya. La ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada sebarang ketaatan kepada mana-mana makhluk termasuk ibu bapa di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu melakukan kebaikan kepada kaum kerabat. Selepas ibu bapa, kaum kerabat, adik beradik, pakcik makcik, datuk nenek, sepupu sepapat,
ini kedudukan mereka selepas daripada ibu bapa. Wal jari, selepas itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya melakukan kebaikan kepada jiran. Jiran ini diletakkan sama di dalam satu ayat bersama dengan ibu bapa, kaum kerabat. Jadi kata para mufassirin bahawa Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menegaskan peri pentingnya hak jiran. Orang yang walaupun tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, bahkan mungkin kita tidak pernah kenal, tetapi semata-mata kerana dia ialah jiran kita, Islam memberinya hak. Islam memberikan kepadanya hak. Yang sekiranya seseorang itu tidak melaksanakan hak jiran, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa begitu banyak sekali hak dalam kehidupan kita yang patut kita tunaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali mengambil berat untuk menyempurnakan hak. Sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat di kalangan Ansar. Di kalangan orang Ansar. Orang Ansar ni kita tahu penduduk asal Madinah yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjanji setia untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang datang berhijrah kepada mereka. Mereka ni dipanggil orang Ansar. Mereka banyak berkorban untuk sesedara Islam muhajirin mereka. Mereka banyak berkorban, memberikan harta, memberikan tempat tinggal, memberikan hak yang sama. Bahkan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, apabila beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' daripada kalangan Ansar, maka Sa'ad bin Rabi' telah berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, aku ialah antara orang Ansar yang kaya. Aku akan bahagikan antara kita berdua separuh daripada harta. Hartaku dibahagi dua. Kalau ada 1 juta, 1/2 juta bagi. Bagi macam tu je. Semata-mata kerana dia dipersaudarakan, bagi. Dan aku ada 2 orang isteri. Ini lagi bukan. Kamu lihat, bukan diceraikan yang tua, ataupun mungkin yang ada apa-apa kekurangan, tak ada anak dan sebagainya. Dia kata, kamu lihat mana satu yang kamu suka, aku akan ceraikan. Selepas dia habis iddah, kamu kahwin lagi. Begitu sekali. Jangan dia marah saya pula. Ini sejarah, ini cerita sejarah. Sa'ad bin Rabi', sejarah ni begitu. Maka Abdul Rahman bin Auf telah berdoa, semoga Allah memberkati kamu, keluarga kamu dan harta kamu. Tunjukkan aku di mana pasar. Kisah dia lah. Tapi mereka sanggup. Mereka ni banyak berkorban. Akhirnya apabila Islam telah diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa orang-orang Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang-orang tertentu. Ada dalam hadis yang lain Nabi beri kepada semua, tapi dalam kisah ini Nabi panggil ada satu orang sahabat di kalangan Ansar. Dia panggil Nabi nak bagi dia sebidang tanah. Dia kata, aku tak setuju. Tak setuju. Nabi nak bagi dia tanah. Dia kata, aku tak setuju kecuali tuan bahagikan tanah yang sama kepada sahabat-sahabat kami di kalangan muhajirin. Pun nak bagi juga. Maka Nabi kata, kalau begitu kamu bersabarlah. Selepas kewafatan aku, kamu akan melihat atharah. Atharah ni maknanya orang lain akan diutamakan ke atas kamu. Maksudnya dari segi jawatan, dari segi pembahagian. Dan memang itu yang berlaku. Di zaman
Al-Khulafa Ar-Rashidin lagi. Yalah, sebab untuk lantik satu jawatan ni bukan kerana oh dia satu orang alim, kita mesti lantik dia, tidak. Kelayakan untuk sesuatu jawatan bukan mesti dia alim, tetapi dia mesti orang yang pandai mengurus. Maka atas alasan-alasan yang pelbagai, orang-orang asal kebanyakan mereka tidak dilantik atas jawatan-jawatan yang penting di dalam pemerintahan. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Satarawna ba'di atharatan." Selepas kewafatan aku, kamu akan lihat atharah, iaitu orang lain diutamakan ke atas kamu. Ketika itu kamu bersabarlah sehingga kamu bertemu aku di telaga Kausar. Maka Nabi SAW dan satu riwayat sahabat ini bertanya, dan satu riwayat lain, bila Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat bahawa khilafah ini beberapa tahun dan selepas itu akan ada kerajaan dan akan berlaku daripada orang-orang yang memegang kerajaan ini perkara yang baik dan perkara yang tidak baik, maka sahabat bertanya Nabi SAW, "Kalau begitu, apa saranan tuan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Kamu tunaikan kewajipan kamu terhadap mereka dan minta hak kamu daripada Allah Subhanahu Wataala." Itu ajaran Nabi SAW. Secara umum, sama ada dengan jiran, ataupun dengan kawan, ataupun dengan majikan, ataupun dengan mana-mana kelompok, kamu tunaikan hak kamu, kamu tunaikan kewajipan kamu, apa yang kamu patut buat, dan minta hak kamu daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi di dalam hidup berjiran biasa, ada jiran yang baik, ada jiran yang tak baik, ada jiran yang boleh bertolak ansur, ada jiran yang tidak boleh bertolak ansur. Maka Nabi SAW bagi satu garis panduan yang umum untuk semua orang, tunaikan hak kamu, tunaikan tanggungjawab kamu, dan kamu minta hak kamu daripada Allah Subhanahu Wataala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wataala menyebut dua jenis jiran, wal jari dzil qurba wal jari junub. Wal jari dzil qurba wal jari junub. Ada dua jiran. Maka ada beberapa tafsiran tentang makna dua jiran. Ada yang mengatakan al-jari dzil qurba ialah jiran yang dekat, yang sebelah rumah kita, ataupun memang rumah dia melekat, macam rumah teres, rumah dia dinding sebelah rumah kita lah, dinding rumah sebelah jiran kita, yang dekat lah sekitar. Dan maksud wal-jari junub ialah jiran yang jauh, jiran juga tapi jauh. Itu satu tafsiran. Ada yang menafsirkan al-jari dzil qurba ialah orang Islam, wal-jari junub ialah, dari segi bahasanya terjemahannya memang jiran jauh. Wal-jari dzil qurba, jiran dekat. Tetapi ulama berbeza dalam menafsirkan apa makna jiran dekat, jiran jauh. Ada kata makna dia ialah seperti mana yang difahami daripada bahasa, jiran dekat ialah memang jiran yang dekat dengan rumah kita, jiran jauh, jiran yang jauh. Tapi ada yang mengatakan jiran dekat ialah Islam, orang Islam, walaupun mereka agak jauh daripada rumah kita. Dan jiran jauh ialah orang bukan Islam, walaupun mereka dekat dengan rumah kita. Nah, ini melihat kepada unsur ukhuwah Islam. Walaupun rumah dia selang 10 rumah daripada kita, tapi di Islam itu dianggap dekat. Kalau walaupun dia sebelah rumah kita tapi dia bukan Islam, dianggap jauh. Begitu. Ada tafsiran, dan ada tafsiran yang lain. Ada pelbagai tafsiran mengenai wal jari dzil qurba wal jari junub. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kita untuk berlaku baik terhadap jiran. Berlaku baik ini satu kalimah yang umum, yang penjelasannya diberitahu oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis. Dia kata Al-Hafidh Ibn Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari ini, dia kata perkataan jiran ini merangkumi Islam, kafir, hamba,
Kalau ada hamba lah, tapi kita tak ada hamba. Kat Malaysia ni kita tak ada hamba. Orang fasik, mungkin jiran sebelah rumah kita ni dia fasik. Kita tahu dia tak semayang, kita tahu macam-macam dia buat. Kita tahu pelbagai dosa maksiat dia buat. Tapi dia tetap jiran kita dan termasuk di bawah nama jiran yang patut dibuat baik kepada dia. Cuma cara buat baik tu adalah cara buat baik kepada jiran yang fasik. Macam mana cara? Sebab Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang dizalimi. Sahabat kata orang yang dizalimi itu kami faham macam mana bantunya, tapi yang menzalimi itu macam mana kami bantunya? Nabi kata kamu tahan tangan dia, kamu pegang dia, tahan dia daripada buat kezaliman, itulah bantunya. Dia merangkumi orang fasik, merangkumi kawan, merangkumi musuh, merangkumi orang yang tidak dikenali, merangkumi orang bandar, merangkumi jiran yang memberi manfaat, merangkumi jiran yang memberi mudarat, jiran yang juga kaum kerabat, jiran yang ajnabi, jiran yang jauh rumahnya, jiran yang dekat. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, semua ini termasuk di bawah nama jiran yang Allah SWT perintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Cuma katanya walahu maratib ba'daha a'la min ba'd. Mereka ni di bawah satu nama jiran yang umum Allah perintahkan buat baik, tapi mereka ada martabat. Ada yang patut didahulukan, ada yang dikemudiankan. Sebahagiannya lebih kuat haknya berbanding yang lain. A'la ba'daha a'la min ba'd, maksudnya sebahagiannya haknya lebih kuat berbanding yang lain. Kemudian tadi itu daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih. Memang sahih, masa saya baca itu sahih Bukhari. Banyak tanya saya pula, hadis ini sahih ke tak? Ini saya baca daripada Sahihul Bukhari. Kalau tak sahih juga, maka tidak adalah kitab yang sahih dalam dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu." Ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu. Apa maksudnya? Jibril alaihi salam selalu memperingatkan aku tentang jiran. Jiran, 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 jiran. Sehingga hampir-hampir aku menyangka Jibril akan memberitahu kepada aku. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hak pewarisan kepada jiran, daripada jiran. Maksudnya kalau ada orang meninggal, termasuk waris ialah jiran sebelah rumah dia. Aku sehingga aku menyangka begitu. Begitu banyaknya pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW. Masalah sentiasa, sentiasa Jibril alaihi salam memberi peringatan terhadap hak jiran ini, sehingga aku menyangka akhirnya dia akan beritahu aku jiran juga ialah pewaris kepada seseorang. Oh, begitu sekali. Dan kata Imam Ibn Abi Jamah yang merupakan salah seorang yang merupakan pengarang kepada Mukhtasar Sahihul Bukhari, masyhur dibaca di masjid-masjid, Mukhtasar Ibn Abi Jamah, beliau kata termasuk di dalam hak jiran. Dia kata fa inna haqqal jari 'alal jar an yu'allimahu ma yahtaju ilayh. Termasuk hak jiran ke atas seseorang itu ialah mengajarkannya apa yang dia perlukan. Itu termasuk. Bukan hanya hak jiran itu bagi duit, bagi sampul raya. Kalau sebelah rumah itu bukan Islam, Cina umpamanya, bagi ampau, kita bagi apa, hadiah-hadiah untuk tahun baru Cina. Tapi dia merangkumi duniawi dan maknawi, duniawi dan ukhrawi. Termasuk kita tahu jiran kita ni sibuk, kita tahu dia sibuk, laki bini sibuk,
anak-anak ramai. Selain kita ambil barat makan minum, tahu keselamatan, tengok, dia sempat tak ajar anak dia semayang? Dia sempat tak ajar anak dia baca Quran? Isteri kita tak kerja. Tak kerja tu maknanya tak keluar. Kerja tu banyak kat rumah. Masuk maju ke rumah banyak. Tak kerja tu dia tak keluar rumah. Ada kat rumah dan ada sikit masa lapang. Ada masa untuk ajar anak-anak baca Quran, panggil. Panggil anak jiran Ufa. Isteri saya boleh ajar Quran lepas maghrib, lepas isyak ke. Datang rumah saya untuk hantar anak belajar Quran. Itu termasuk dalam hak jiran. Termasuk. Kata Imam Ibnu Abi Jamrah. Kemudian satu sarana daripada Nabi SAW yang kedua berbentuk ancaman. Berbentuk ancaman daripada Nabi SAW, hadis daripada Abu Shuraih radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'min. Tiga kali. Demi Allah tidak beriman. Nabi kata begitu. Kalau kita biasa baca hadis-hadis, biasa Nabi SAW melakukan gaya penyampaian seperti ini. Nabi cakap sesuatu yang bersifat kurang jelas, maka sahabat bagi perhatian, siapa tu? Nabi kata, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maka sahabat tanya, Waman ya Rasulullah, siapa orang tu ya Rasulullah yang tak beriman, yang Tuhan maksudkan ni siapa? Nabi SAW bersabda, Alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Seseorang yang jirannya tidak selamat, tidak berasa aman daripada keburukan-keburukan. Nabi kata, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Cuma dalam perkataan seperti ini, ada hadis-hadis lain yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Ada hadis lain, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kamu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia kasihi lebih daripada dirinya, lebih daripada ibu bapanya, dan lebih daripada seluruh manusia. Jadi hadis-hadis seperti ini ulama tafsirkan, la yu'minu itu la yu'minu imanan kamilan, tidak sempurna iman. Maksudnya satu orang yang tidak melakukan baik terhadap jirannya bukanlah bermakna dia kafir. Tidak bermakna dia kafir. Tetapi imannya tidak sempurna kerana tidak menyempurnakan hak jirannya, ini satu maksiat. Dan orang yang melakukan maksiat imannya tidak sempurna. Imannya ada kecacatan. Maka termasuk di dalam maksiat, di dalam perkara-perkara yang mengurangkan, mengikis kekuatan iman ialah tidak berlaku baik terhadap jiran. Bahkan bukan sampai tahap tidak berlaku baik, bahkan jirannya tidak berasa aman. Dia baru pindah. Sekarang ni zaman teknologi di ujung jari. Ada jiran baru pindah tu di Google. Google nama orang tu, rupanya macam-macam kesalahan dia pernah buat. Dia pernah terlibat dengan rompakan sana, rompakan sini. Jadi terus rasa tak aman. Jadi Nabi kata perasaan tak aman itu pun dah menyebabkan perasaan tak aman yang ada pada orang sebelah kita menunjukkan kita iman tidak sempurna. Illa yu'min, tidak sempurna iman seseorang yang jirannya tidak berasa aman terhadap keburukan-keburukan. Parking pun berkira. Yalah. Satu bagi kita jangan berkira, tapi kita dengan orang, kita kena anggap dia berkira. Begitu. Kita jangan cakap dia,
parking pun berkira. Tak ada video. Tapi kalau kita janganlah kita parking dalam kawasan rumah je. Kalau nak parking sekejap, minta izin. Tahu, walaupun dia tak ada kereta. Walaupun dia tak ada kereta. Orang tua. Dia ada kereta pun tak pakai. Jadi anak-anak dia yang selalu datang belikan barang bawa ke mana-mana, tak ada kereta rumah rumahnya. Dah parking, beritahu saya tumpah parking. Dia ada keluarga ramai datang, dia kenduri saya tumpah parking. Itu termasuk hak. Itu hak dia. Walaupun dia beli rumah tu, dia tak beli parking sekali. Ada tempat yang dia beli parking sekali, ada tempat yang itu umum, siapa-siapa boleh parking, tapi itu depan rumah dia, itu hak dia. Jadi satu ada ancaman, satu ada desaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu lagi ada amaran, dan amaran ini keras. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkannya dengan bersumpah. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersumpah terhadap perkara yang betul-betul berat. Dengan sumpah ini satu benda yang Satu benda yang tidak bagus. Sumpah. Kerana dia melibatkan nama Allah. Semalam, satu tempat yang saya kuliah itu ada hadis yang dibaca. Berkenaan dengan masjid. Apabila seseorang meminta kepada kamu atas nama Al-Quran, jangan kamu memberinya. Jadi ulama kata maksudnya di situ ialah kerana Al-Quran itu makamnya tinggi, kedudukannya tinggi, tidak sesuai untuk dijadikan alat untuk meminta. Contohnya macam ni, demi Quran ini tolong bagi saya. Tak perlu minta dengan demi Quran. Atas nama Allah tolong bagi saya sesuatu. Cukup satu orang tu bagi tahu hajat dia, saya datang. Saya memerlukan untuk perubatan, saya tak ada makanan kat rumah saya. Bagi tahu apa-apa hajat dan minta. Tetapi menggunakan nama Allah, menggunakan Al-Quran itu berat. Jadi bila Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, wallahi, maka sesuatu yang sangat berat. Dan ditegaskan pula dengan pengulangan 3 kali. Itu menunjukkan bahawa benar-benar berat seseorang yang jirannya tidak berasa aman terhadap keburukannya. Dalam hadis, dalam satu riwayat yang lain, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makna perkataan bahwa iqah itu apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la ya'manu alladhi la ya'manu jahu bawa'iqah. Sahabat bertanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syarru, keburukannya. Kemudian hadis yang seterusnya Imam Bukhari bahawa berkaitan dengan jiran. Hadis ini masyhur yang Imam Nawawi sendiri letak dalam kitab Arba'in beliau. Yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini tak ada. Riwayat ini tidak ada dalam Arba'in. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ. Terjemahannya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia mengganggu jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata sesuatu yang baik atau dia diam. Ini semakna dengan hadis yang sebelum ini, bahawa tanda kesempurnaan iman seseorang ialah dia tidak menyusahkan jirannya. Jadi apabila diperintahkan kepada kita untuk berlaku baik kepada jiran, tidak melakukan keburukan kepada jiran, maka apakah hak jiran? Apakah hak jiran kepada kita yang patut kita tunaikan kepada kita? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau telah sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma haqqul jari 'ala al-jar?
Apakah hak jiran terhadap seseorang? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In istaqradaka aqradtah." Sekiranya dia ingin berhutang sesuatu denganmu, berilah hutang kepada dia. Ini benda-benda yang ringan lah. Nak hutang duit RM1, RM5, RM10 nak beli makanan. Benda-benda tu bagilah. Ulama di dalam menafsirkan وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Di dalam menafsirkan وَيَمْنَعُونَ, Allah SWT menyebut celakalah bagi orang yang solat. Ada orang dia terus tak solat. Dia kata celakalah bagi orang yang solat, dia terus tak solat. Dia kata solat pun celaka. Dia tengok ayat selepas tu, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai di dalam, orang yang lalai daripada solatnya. Oh, saya ni masih lagi lalai pada solatnya, saya pun tak perlu solat pun salah juga. Alladzina hum yura'un, orang yang menunjuk-nunjuk di dalam solatnya. Wa yamna'un al-ma'un, salah satu tafsiran wa yamna'un al-ma'un ialah dia tidak memberi apabila diminta, dia tidak memberi apabila diminta sesuatu yang remeh, macam minta gula sikit. Kadang-kadang nak masak gula habis, nak masak garam habis, nak masak minyak habis, ataupun perlu telur, kedai jauh nak pergi susah, pergi jiran sebelah minta, minta satu, dia minta lah. Kalau dia beli sepatutnya lebih lah, lebih berat lagi untuk dibeli kan, sebab dia bayar. Dia kata mak tak telur 2 biji, mak tak sempat, mak terlupa tadi, bagi RM1, bagilah telur 2 biji, 3 biji. Tapi ini kalau diminta percuma dan tak bagi, ulama kata termasuk di dalam ayat, termasuk dalam tafsir wa yamna'un al-ma'un, mereka tidak memberi apabila diminta sesuatu yang remeh. Ini istaqradaka aqradtah, bila dia minta pinjam, minta hutang kepada kamu, minta hutang, maka kamu berilah hutang kepada dia. Wa in ista'adaka a'antah, bila dia minta bantuan kepada kamu, kamu bantu. Macam-macam lah. Kadang dia orang lelaki tak ada kat rumah, dia nak pergi kedai tak ada kenderaan, dia minta kita tu, dia minta kirim beli barang, tolong lah. Dia kata kalau bila-bila nak pergi bandar ke, nak pergi mana ke, saya nak beritahu, saya nak bayar bil ataupun saya nak adalah apa-apa urusan, tolong dia. Wa in marida udda, apabila dia sakit kamu ziarahnya. Wa in ihtaja a'taita, kalau dia berhajat kamu beri kepadanya. Wa in iftaqara udda alaihi, apabila dia benar-benar memerlukan, maka kamu berikanlah sesuatu yang lebih kepada dia, bagi. Wa in asabahu khairun hannaita, apabila dia mendapat sesuatu kebaikan, kamu bergembiralah bersamanya, ucapkanlah tahniah kepadanya. Anak dia dapat keputusan baik, anak dia dapat masuk asrama, dia dapat anak yang baru, ataupun jiran kita baru kahwin, kahwin baru atau baru kahwin, sama-sama lah. Hannaitah, baru kahwin, kahwin baru, dia boleh terbalik. Baru kahwin, kahwin baru. Hannaitah, maka kamu ucap tahniah kepadanya. Wa in asabatuhu musibatun azzaitah, bila dia ditimpa musibah, maka ucapkanlah ta'ziah kepadanya, sabarkanlah dia, sampaikanlah kepadanya kelebihan-kelebihan bersabar, kelebihan-kelebihan bersabar ditimpa musibah. Wa in mata ittaba'ta janazatah, bila dia mati ikut jenazahnya. Wa la tastatilu, ini sampai ni, wa la tastatilu alaihi bil bina'i fatahjuba anhu riha illa bi'idnih. Ni tu orang kaya-kaya ke ni? Jangan kamu meninggikan binaan lebih daripada rumahnya
lalu kamu akan menyebabkan terhalang udara datang ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Kalau kita buat rumah tinggi-tinggi, dia tak dia pun tak nampak matahari, dia tak dapat angin. Saya dah masuk isyak. Dua minit. Kemudian ini banyak ni. Wala tu'zihi birihi. Kalau wala tastatilu alaihi bil bina ni tak berlaku lah di rumah flat, di rumah bangsa. Nak tinggi macam mana? Tapi dia boleh berlaku benda-benda lain. Air daripada atas ke, sampah daripada atas ke, barang daripada atas ke, itu termasuk. Wala tu'zihi birihin birihi qidrika illa an taghrifa lah. Jangan kamu mengganggunya dengan bau daripada periuk kamu kecuali kamu mencedukkan untuknya sebahagian daripada lauk tersebut. Membeli durian yang benda-benda yang bau kuat. Jadi lalu depan rumah dia. Kalau rumah flat ni kita lalu berapa rumah daripada lift sampai rumah kita 10 rumah lalu. Rumah kita hujung sekali, lift hujung sekali. 10 rumah bau, lepas 10 rumah tu berbau durian. Macam mana? Jadi orang no flat ni nak makan durian, dia kena makan kat kedai lah. Kalau balik rumah tu dia buka siap-siap dalam bag ataupun bungkus teman-teman, bau lalu ke rumah bagi azan. Yang terakhir, yang terakhir sebelum azan tadi, Nabi SAW bersabda, jangan kamu ganggu jiran kamu dengan bau daripada periuk kamu kecuali kamu mencedukkan untuknya daripada lauk tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahawa bila kamu masak sesuatu lauk, maka banyakkanlah kuahnya. Banyakkanlah kuahnya. Jadi sekurang-kurangnya kalau tak boleh nak bagi dengan lauknya sekali, dengan isi-isinya sekali, bagi kuah pun memadai. Itu ya, ini kerana masyarakat Arab mereka banyak makan roti. Jadi roti ni dia perlu pada kuah je, paling kuah. Dan ada ketika yang Nabi SAW makan roti dengan cuka, cuka tu dijadikan lauk. Jadi sekurang-kurangnya, apa maksud Nabi SAW bersabda banyakkanlah kuah? Maksudnya ialah sekalipun kamu tak boleh nak bagi isi, nak bagi daging, nak bagi ikan, kamu jangan sampai tak bagi langsung, kamu bagi walaupun kuah. Ya, dan yang menerima pula jangan kata kuah je, bagilah ikan sekali. Dapat kuah tu syukurlah. Dapat kuah tu maknanya masing-masing sebenarnya dia perlu lihat kebaikan. Kalau masing-masing fikir nak menuntut hak, memang tak selesai masalah. Orang kaya, orang miskin jumpa orang kaya, orang kaya kata kamu tak tahu, orang miskin yang paling baik ialah orang miskin yang berada di pintu-pintu rumah orang kaya. Orang kaya kata kamu tak tahu, orang miskin yang paling baik adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Tak selesai masalah. Jadi orang kaya dia bagi tahu tanggungjawab orang miskin, orang miskin bagi tahu tanggungjawab orang kaya. Tapi kalau masing-masing mengingati tanggungjawab masing-masing, selesai. Jadi kalau dapat kuah tu, syukurlah dapat kuah. Jadi kena tahu yang orang tu telah pun melaksanakan hadis Nabi SAW. Jadi kita ni jangan bagi kuah je. Kalau mampu kan. Dan Nabi kata bagi kuah je. Banyakkan kuah, bagi kuah je. Bagilah isi sekali kalau mampu. Wa inishtaraita, ni ada tadi tu, dengan bau daripada periuk kamu. Ini wa inishtaraita fakihatan fa ahdilah. Sekiranya kamu beli buah, hadiahkanlah kepadanya. Wa illam taf'al fa adkhilha sirran wa la تخرج بها ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. Kalau kamu tak mampu nak bagi, ataupun kamu ialah kamu rasa kalau nak bagi anak pun tak cukup, anak sendiri pun ramai, fa adkhilha sirran, Nabi kata
bawalah masuk ke rumah kamu dalam keadaan rahsia. Kalau durian tu bungkus elok-elok tebal-tebal supaya tak melekat baunya di hadapan rumah jiran-jiran. Kalau nak bagi bau, tak apa, bagilah bau dan buahnya sekali. Bagi satu rumah, yang setiap rumah yang dia lalu tu, bagi satu rumah 2 biji. Itu kalau rumah bangsa lah. Tapi kalau rumah teres ni biasanya selamat. Dia sebab durian tu dalam kereta, kereta dia betul-betul pakai depan rumah, dia keluar tu tak ada, bau tu tak sampai ke rumah sebelah biasanya. Dan Nabi kata, jangan kamu benarkan anak kamu keluar membawa buah tersebut. Tadi kita bawa masuk dah okey lah. Anak kita pula gigit depan anak anak jiran. Apple sebiji. Jadi, terliur lah kawan. Dia kata, wala tukhrij biha waladak, jangan kamu membenarkan anak kamu keluar bawa buah tersebut sehingga dia akan menyebabkan anak jiran juga ingin kepada buah tersebut. Jadi ini, begitu sekali. Kalau tak nak, bawalah senyap-senyap supaya kita tidak mengguris hati jiran kita yang tidak mampu. Seterusnya Nabi SAW bersabda, ada satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda kepada muslimat. Ini kadang-kadang Nabi juga ada kuliah khas untuk muslimat. Ada kadang-kadang Nabi ada kuliah khas untuk muslimat. Biasanya Nabi cakap umum, muslimin, muslimat semua dengar, tapi kadang-kadang ada masanya Nabi khaskan kaum wanita untuk sampaikan hukum hakam agama. Dia kata, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyatin. Wahai wanita-wanita Islam, janganlah seseorang itu merasa rendah diri untuk menghadiahkan kepada jirannya walaupun kuku kaki kambing. Kuku kaki kambing tak ada apa-apa. Biasanya kalau orang Arab dia akan makan dan dia akan gigit lah apa-apa isi-isi yang ada sikit-sikit lemak-lemak yang ada kat situ untuk makan. Tak ada apa-apa kuku kaki kambing, bahagian kaki yang dipotong. Itu maksud firsi nasyati, bahagian kaki yang dipotong. Bukan satu pera tu. Satu pera tu banyak. Itu makan 10 orang pun boleh. Ini yang bahagian yang dipotong yang bawah tu, lebih kata walaupun nak bagi yang tu, jangan rasa limit. Jangan rasa remeh. Jadi kalau kita buat kuih, kita bagi sepinggan, ada 3-4 biji dalam, jangan rasa remeh nak bagi. Ini sikit sangat ni. Begitu jangan. Ada sambungan sikit lagi daripada Ibu Nabi Jamrah yang mendetailkan tentang hak jiran. Satu tadi kita baca hak jiran, Ibu Nabi Jamrah, beliau menyebut juga apa yang kita perlu lakukan terhadap jiran yang tidak Islam. Dia kata, wa ya'izul kafira bi'ardi al-islam 'alayh. Ini termasuk hak jiran kita yang bukan Islam. Ini ialah kita mempamerkan keindahan Islam terhadap. Itu salah satu haknya. Kadang-kadang kita ni bukannya baik sangat. Tapi kalau boleh tak baik itu jangan tunjuk depan jiran kita. Itu paling buang lah. Yang paling baik jangan buat lah yang tak baik tu. Kan? Tapi ini sekurang-kurangnya jangan tunjuk yang tak baik. Itu salah satu dakwah untuk dia. Bila mungkin dia diajak oleh orang lain, kawan rakan sejabat di masuk Islam, dia kata jiran rumah sebelah aku pun Islam juga, tapi tak nampak pun bagusnya Islam. Jadi salah satu hak jiran kita ialah kita mengajak dia kepada hidayah. Jadi cara satu cara mengajak berhidayah bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan menunjukkan akhlak Islam. Bi'arudil islami alaihi wa yubayyinu mahasinahu wa targhibu fihi birifqin. Memberi galakan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita tak pernah ajak sekalipun. Kadang-kadang kita ni baik dengan jiran, bagi macam-macam, tapi tak pernah sepatah pun tak pernah ajak. Itu tak betul. Bila kita nampak dia gembira, dia macam okey lah, kita boleh cakap sesuatu. Kita kata, awak bila nak masuk Islam? Cakap benda tu, rasanya benda tu tak menyimpulkan kemarahan. Dan memang hak kita untuk ajak dia.
Hak kita untuk ajaran, tanggungjawab kita untuk ajaran adalah hak dia. Hak dia. Dan kita perlu bersedih apabila ada salah seorang ahli keluarganya yang bukan Islam yang meninggal dunia. Itu termasuk sikap yang perlu ada pada setiap orang Islam. Apabila satu jenazah Yahudi dilalukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis. Maka sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Nabi kata, nafsun tafallatat min yadi. Satu jiwa telah terlepas daripada tangan aku. Jadi bukan hanya kita buat baik, kita sekadar pada tahap kemanusiaan, kita tengok keselamatan dia, kita tengok makan minum dia. Tetapi kalau katakan rumah jiran kita terbakar, macam mana usaha kita untuk selamatkan dia? Maksudnya usaha, walaupun dia bukan Islam, tapi ni jiran kita. Kita kata dia pun manusia, rumah dia terbakar, mesti saya selamatkan dia. Dia takkan kita bersenang-senang biarkan dia akan mati dalam keadaan tidak Islam, seterusnya dia akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu perkara yang sangat perlu kita fikirkan. Dan saya tutup dengan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang agak panjang tapi saya beri kesimpulannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Atadruna manil muflis? Adakah kamu tahu siapakah orang muflis? Maka sahabat bertanya, menjawab, al-muflisu man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang muflis ialah orang yang tak ada duit dan tidak ada harta benda. Nabi bersabda, al-muflisu min ummati, orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang di hari kiamat bawa banyak pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, tetapi dia tidak menunaikan hak orang lain. Jadi akan datang penuntut-penuntut hak dan akan tuntut hak mereka. Ketika itu tidak diterima sebarang bayaran kecuali amalan, pahala. Pahala akan diberi kepada penuntut-penuntut hak. Hatta idza faniyat hasanatu bila habis, habis kebaikannya, masih lagi ada penuntut hak, maka dosa-dosa penuntut hak ini akan dibebankan ke atas bahunya. Maka pahala hilang yang ada yang hanyalah dosa-dosa, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyazubillah kezalik. Jadi sangat perlu tuan-tuan dan puan sekalian, saya bersama diri saya dan semua yang ada, untuk sama-sama kita ketahui hak-hak yang menjadi tanggungjawab di atas bahu kita, dan kita usahalah untuk kita sempurnakan. Walaupun jiran kita tidak menunaikan hak kita, seperti mana yang di awal tadi saya bacakan hadis Nabi SAW, kita tunaikan hak mereka dan kita minta hak kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik hidayah kepada saya terutamanya dan kepada sekalian yang hadir, untuk kita sama-sama tunaikan hak yang menjadi kewajipan ke atas kita, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengharapkan balasan. Dan semoga kita dapat bertolak ansur. Satu, kita tunaikan hak. Yang kedua, kita bertolak ansur. Walaupun mereka tidak menunaikan hak kita, kita bertolak ansur. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan pada malam ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.